Shalom jemaat Tuhan, saya Anita Veronica. Saya bersama dengan suami menggembalakan Gereja Mawar Syaron Regional Jawa Tengah dan DIY. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dari ayat 1 Tawarik 29 ayat ke-25. Saya akan bacakan bagi Anda. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Dari ayat ini kita belajar yang pertama bahwa panggilan itu berasal dari Allah, itu merupakan promosi dari Allah, itu juga merupakan kepercayaan dari Allah. Salomo menyadarinya. Oleh sebab itu, Salomo mengerti sekali bahwa itu merupakan kepercayaan dari Allah, dan di ayat ini kita juga melihat bahwa yang kedua dalam panggilan Allah itu terdapat yang namanya penyertaan Allah. Allah setia menyertai Salomo. Bahkan di ayat ini itu tergenapi di hari-hari kemudian. Kekuasaan Salomo sedemikian luas dan besarnya bahkan sampai perbatasan Mesir. Dari sini kita melihat bahwa ketika Allah memanggil, maka Allah itu menyertai. Bahkan dikatakan Allah membuat segala sesuatu yang Salomo kerjakan. Ketika Salomo hidup dalam kehendak Allah, itu berhasil. Dalam kehidupan kita, apa aplikasi dari ayat ini yang pertama? Mari kita sama-sama sadari tentang panggilan Allah. Itu adalah kepercayaan, itu adalah promosi dari Allah, dan panggilan Allah itu disertai dengan penyertaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.